artis yang pinter acting kan gue. Iya. Yeah. Tadi kan perannya gue agak-agak centil, sekarang yeah. Lakian dikit. Laki. Eh, kamu berasa gempa bumi gak? Kenapa emangnya? Berasa gak? Enggak. Oh, ini cuma hati aja, aku aja yang bergetar deket kamu. Duduk, Neng. Apa kabar? Baik. Di bangku dong duduknya. Gak didorong dong. Gak didorong. Duduknya di bangku. Oh yaudah. Ayo kita duduk. Ya. Jangan didorong dong bangkunya. Duduknya di bangku. Udah tapi didorong bangkunya. Aku gak dorong, cuma hati aku aja kedorong cinta kamu. Asik. Beneran, pelan-pelan makanya. Pakai heel susah actingnya. Ya. Kamu lucu banget sih pakai baju kayak begituan. Soalnya kan aku cita-citanya pengen jadi girl band, Bang. Oh, gitu. Eh. Maaf, aku gak sengaja. Oh, gak apa-apa. Kalau orang gak sengaja gak apa-apa. Tadi aku udah telepon. Pokoknya aku punya surprise buat kamu. Aku udah telepon. Sekarang kamu mau gak dengerin? Dengerin apa? Bentar ya. Hai pecinta siaran alam gaib, selamat sore cangcingnya babe. Selamat sore ya. Oke nih, ada kirim-kirim salam buat Bang Olga dari Neng Jessica. Hai, katanya Bang Olga makin unyu-unyu kayak penyu. Aduh, aman. Neng Jessica makin cinta setengah mati nih Bang. Neng Jessica pesenin lagu spesial buat Bang Olga. Kita dengerinnya. Kok kamu ngasih lagunya ondel-ondel? Itu pasti kesalahan pada radionya, aku gak pesen ondel-ondel, aku pesen cicit cuit. Bang, abang tahu gak apa bedanya abang sama Garuda? Gak tahu, emang apa? Kalau Garuda di dadaku, kalau abang selalu di pikiran aku. Neng. Bang, boleh gak radionya gak usah di sini? Biar bisa makin dekat. Neng. Iya Bang. Kalau udah rapat begini, berarti kita langsung berangkat nih ya. Bang, emang naik angkot. Tapi abang tau gak, abang tuh hampir sama kayak angkot. Kenapa? Soalnya jauh dekat tetap di hati.